rame ya. Loh, enggak. Ish, enggak disini dia mampu lah ya. Kopi, dompet dana isi, lagi mentu kosong. Oke, kembali lagi di channel Radar Tulungagung. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang lagi hit nih, lagi viral di Tulungagung. Selamat siang Mas Adi Cepuk ya. Selamat siang. Wih, ngeri. Mas Adi ini kan yang dikenal dengan kata-kata apa Mas? Kosong. Itulah. Tidak mampu lah. Itu bisa diceritakan Mas Adi, awalnya seperti apa, apakah iseng ataukah memang sengaja ini saya buat nih biar terkenal. Iseng, pertama iseng. Iseng dari teman-teman setiap ketemu itu posisi piye saiki, posisi ndak duduk plus Mas kosong. Nah, mulai dari itu pokok dari iseng, buat story WA diunggah ke IG ya. Lagi viral di IG itu. Itu tahun berapa nih Mas? 2020. Sempat dicuekin atau langsung? Oh langsung, meludes duar, nggak langsung dari muka unik katanya gitu. Waduh ngeri gitu. Terus Mas, itu kan dari iseng teman-teman datang ke Mas Adi, terus Mas bilang ini gitu awalnya ya. Oh setiap ketemu itu berstory. Dari teman-teman saya itu yang paling lucu itu gitu, saya. Yang responnya baik, bagus ternyata Mas Adi ini. Saya sempat melihat di postingan tuh, saya mikir ini suara asli bahwa bindeng besar gitu. Ternyata cuma acting aja. Terus Mas Adi, itu ada keinginan dari diri sendiri nggak waktu itu? Saya pengen buat konten unik biar terkenal, itu ada nggak dari diri sendiri? Nggak ada ya? Cuma iseng-iseng gitu loh. Iseng-iseng aja ya. Nggak taunya viral. Terus ketika viral, baru Mas Adi ada keinginan lagi? Keinginan buat YouTube gitu. Buat YouTube. Dari dulu cita-citanya itu jadi YouTuber. Cuma belum tahu ini konten apa yang pas gitu ya? Konten apa yang pas buat aku jalani nanti buat YouTube itu apa, itu. Terus tanpa sengaja terinspirasi dari ini. Berawal dari itu. Akhirnya ternyata sekarang sudah lumayan viral dan bisa jadi salah satu ikonnya di Tulungagung. Karena sekarang sudah cukup dikenal, sudah banyak mendapat job Mas. Alhamdulillah. Perusahaan atau pribadi? Dari perusahaan ya, perusahaan rumah pribadi makan, ya banyak. Rumah makan yang banyak dari perusahaan. Ini tentu sudah mulai banyak job dan ngatur jadwal rame ya. Oh, enggak. Ini berat sih mulia. Tidak mampu lah. Tidak mampu nggak? Biar apa? Istilahnya apa? Tidak mampu benda kosong. Ngoten pun. Sebelum viral seperti sekarang tuh kegiatan sehari-hari ini ngapain di masa dini? Sehari-hari itu kerja, ngopi. Kerja sambil ngopi? Ngopi. Apa selalu dekat kopinya kok kerja sambil ngopi itu? Iyalah, kerjanya di warung kopi. Yang ini yang saya cari. Enak soalnya, kerja sambil ngopi. Kerja sambil ngopi, dapat duit, dapat kopi. Dapat kopi. Tidak kosong. Dan sekarang tambah terkenal. Kerja sambil ngopi tentu sangat beda ketika sebelum Mas Adi terkenal, setelah Mas Adi terkenal. Perbedaannya yang menyolok apa yang sampean rasakan Mas Adi? Ya sekarang itu gimana ya? Setiap ngopi itu mesti Mas Adi cepuk, kosong. Setiap ngopi itu dimana-mana selalu kosong, ada yang bilang gitu. Merasa asik gak Mas dengan kondisi sekarang itu? Ya. Atau risih atau bangga atau gimana? Asik ya? Kan itu apa kosong itu dutanya dutanya Mas Adi. Sampai seperti apa Mas perbedaannya, artinya apakah sampai dikejar-kejar janda atau dikejar cewek atau gimana?
Anda sudah gak mampu lah. Iya, seperti itu. Kadang ada yang mau foto, minta video, kalau ketemu itu seperti itu. Ya, adik-adik, mbak-mbak, ya tante-tante juga ada. Ya, Pak, saya yakin yang paling suka yang tante-tante. Perbedaannya itu Mas Adi ya. Dulu sehari-hari kerja sambil ngopi, setelah sekarang cukup punya nama dan sekarang viral, dikejar-kejar. Iya, dikejar-kejar. Wanita, cewek. Aduh, is, wah, bos, saya ngejar is, wah, keh banget. Tapi yo, dulu-dulu itu kemana? Nah, gitu lah. Sekarang kok pada datang. Ya, iya. Dulu-dulu waktu saya masih gitu. Ya. Nah, princess saya gitu. Tidak welcome lah. Loh, ada enggak mungkin mantan pacar yang dulu nyuekin sekarang mau balik lagi? Banyak sih lu. Kok benar setiap WH itu seperti itu, anu ngajakin ngopi gitu. Jangan ngopi ya. Guys. Wis pun, nggih pun, kula mboten pun ngono. Kula wis kanji pun. Mau balikan ya, minta balikan. Ku pokok banyak, banyak. Artinya kan karena Mas Odi siang kerja di warung kopi, tentu juga berpengaruh terhadap omset jualan kopinya, Mas. Iya, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Bos saya itu kan saya di kerjaan itu hampir 7 tahun ini. Hampir 7 tahun. Terus kayak bos saya itu seperti kayak ibu saya. Kayak ibu saya. Saking dekatnya ya. Saking dekatnya. Karena sudah 7 tahun. Iya. Omsetnya meningkat aja enggak Mas dengan Mas Adi yang sekarang terkenal itu? Iya, enggak tahu. Yang nganu ibunya bos. Tapi kan bisa dilihat tingkat keramaiannya. Iya, lumayan. Meningkat ya. Lumayan. Itu kerja jam berapa sampai jam berapa Mas itu? Jam 8 pagi, jam 4 sore pulang. Pulang. Malam ya ngopi lah mas. Jadi ada peningkatan sedikit kan ketika awal belum terkenal sampai anu tuh ada perubahan. Dan tentu ada kenaikan gaji mungkin ya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan sudah terkenal, apakah ada keinginan untuk lepas dari ibu tadi? Kalau sekarang masih belum. Belum ya? Belum. Ya, enggak apa-apa lah. Mau dikatain, anu artis kok masih kerja? Ya enggak apa-apa lah. Karena awalnya dari situ iya. Ya? Jadi tidak lupa sejarah lah. Pokok kacang bisa melalui karo kulite. Jadi bapaknya yang kuno, pokok meledosnya yang kuno. Oh gitu. Nah itu loh, perlu dicatat ya anak muda, Tulungagung. Jangan lupa kulitnya, karena berawal dari situ, kalau bisa sukses juga tetap di situ, jangan kabur ya. Ini kan berawal dari iseng, terus di IG, terus sekarang channel YouTube sudah tembus berapa nih Mas? Sekarang 45.000. 45.000 ya itu di IG apa di? Di YouTube. Di YouTube. Subscribe-nya. IG 70.000. 72.000. 72.000. Artinya kan makin banyak kan makin banyak endos ya. Kedepan pengennya seperti apa Mas Adi? Kedepan pengen mengembangkan YouTube itu. YouTube ya. Sudah ada rencana nggak? Apa sudah pernah ada collab dengan beberapa channel? Channel itu. Rencana sih ada. Ada. Sudah punya pacar atau belum Mas? Waduh, iki. Pasti ya, saya yakin berdampak pada itu. Dulu gimana, sekarang gimana nih Mas? Dulu itu pernah. Nah sekarang malah tersakiti. Lu tambah kodan tersakiti? Malah kosong gak duwe pacar iki. Nyelu malah. Apa karena pilih-pilih? Enggak ya. Enggak. Mungkin yang deketin malah keder mungkin ya. Karena sudah cukup punya nama, sudah endorse-nya banyak. Uangnya juga sudah banyak. Oh ya orang isya. Kalau pacar itu sekarang nggak punya pacar. Punya pacar. Sekarang sendiri. Fokus dengan karir. Karir ya. Pengen mengembangkan YouTube. Kedepannya pengen mau buat film. Film. Seperti film Milar Kebar. Waduh, ngeri ya.
lumayan lebar. Ini nanti tambah kondang ini nanti. Biar tambah kondang dan semoga aja ini rencananya terwujud. Iya, amin. Kan punya ciri khas kosong itu apa? Kosong. Itu gimana caranya biar suaranya besar di bindeng itu? Ya kira ini kok topinya ini. Oh gitu. Ini enggak bisa kalau enggak dibalik. Baru berubah suaranya. Enggak. Pertama keluar kosong itu dari kopi. Kopi. Nah, kopi terinspirasi. Dari lagi isang ini kosong. Dari kopi. Dari kopi. Berarti nyeruput kopi dulu dong. Enggak. Waduh ini. Berarti enggak bisa ini. Kopi, dompet dana isi, lagi mentu kosong. Waduh ngeri. Kosong. Kurang kurang dikit ya. Kurang gimana? Antep. Kurang. Antep. Kosong. Ekspresi. Kosong. Ada ekspresi. Ada ekspresi. Ekspresinya kayak nahan sesuatu gitu ya. Kosong. Kosong. Anda tidak mampu lah. Mas Adi kan juga bisnis kopi nih. Bisnis kopi. Kalau siang bisnis kopi. Terus kalau malam ngapain Mas Adi? Kalau malam tidur. Ada rencana pengembangan unit usaha baru Mas Adi? Rencana itu mau buat perkopian. Perkopian di sebelah Gor Lumputan. Oh, di sana. Di sana. Jadi artinya kan ada perkembangan ya. Ada perkembangan. Kalau dulu nongkrong di kopi, warung kopi, sekarang bikin unit usaha sendiri. Unit usaha sendiri. Itu Gor. Sama teman-teman atau sendiri? Sama teman-teman, sama kru 2L channel itu. Oh, 2L channel. Nama kopinya apa? Kopi Kakak. Kopi kosong. Jadi ini pas orang tumpah ini udah di sini kopi ini. Ini banyak poteng loh masih. Kingkir rok. Mungkin kata-kata buat anak muda Tulungagung yang pengen jadi YouTuber mungkin ada yang bisa disampaikan. Pokok sing semangat lek gawe konten. Terus kembang no kreativitasmu di YouTube. Iya. Cari yang paling tepat Mas Adi ya. Iya. Karena Mas Adi ternyata waktu itu juga enggak pas-pas ya cari konsep ya. Ternyata tanpa sengaja nah, justru enggak sengaja malah jadi sengaja. Sengaja. Dia ketemu. Jika akhirnya sabar telaten ya. Telaten, sabar telaten. Kok pikirannya enggak kusung. Mas Adi Cepuk ini bisa jadi salah satu contoh ya warga Tulungagung yang ingin jadi YouTube memang harus telaten. Pokoknya enggak usah gengsi, geng. Enggak usah gengsi. Gengsi pikir keri. Nah. Terus-terusan mikir gengsi, wes. Dompetmu enggak isi, kosong. Itu ke sahabat channel Radio Tulungagung, bincang-bincang kita dengan Mas Adi Cepuk biar tidak kosong. Terima kasih atas kehadirannya, sukses selalu dan tentu saya berharap impiannya Mas Adi untuk membuat film panjang tercapai. Terima kasih, sukses selalu Mas Adi dan tentu supportnya dari EL 2EL. Terus support 2EL channel. Sukses selalu Mas Adi Cepuk. Oke, siap.